Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sebentar, suara saya belum terdengar. Selamat sore rekan-rekan. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih semangat ya, walaupun menjelang akhir pekan, dan juga semoga kita semua tetap diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan untuk perkuliahan pada hari ini, mungkin saya tidak akan lama-lama ya, teman-teman. Mungkin kita beres sebelum waktu maghrib nih. Sebentar, saya kehadiran dulu ya. Biar saya finish it dulu ya. Karena ada kewajiban untuk finish it juga presensi buat dosen. Oke. Oke, baik. Saya cek kehadiran terlebih dahulu untuk kelas yang reguler ya. Haikal, Haikal sudah hadir? Haikal belum hadir ya. Lalu Wildan, Wildan belum hadir. Ahmad Dedi, Hadir, Pak. oke, baik. Selanjutnya, Trinanto. Ini saya loncat dulu. Karena yang hadir baru sedikit ya. Trinanto. Arif Kurniawan. Sudah hadir Hadir, ya. Pak. Hadir. Ini Anna. Anna sudah hadir ya. Anda otak. Anu sudah, Anu ini. Febrian Bio. Hadir, Pak. Oke, boleh. Anak suara Pang, izin hadir, Pak. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama. Rifki Alamsa. Ya, Sudah. Rifki hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, untuk materi kali ini, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, ya, untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendeploy suatu aplikasi ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana kita melakukan pengujian ya teman-teman, ya, menggunakan yang otomatis ya, di automated testing. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendeploy setiap aplikasi. Nah, ini saya jelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Jadi rencananya saya jelaskan secara singkat. Jadi bagaimana menggunakan kontainer ya. Kontainer kalau di Laravel kan kita bisa menggunakan Vagrant. Lalu juga cara menggunakan Git nanti saya share secara singkat saja. Terus menggunakan Docker dan juga Ansible. Ini sebentar. Ini saya share juga untuk materi untuk buat yang IAC ya, infrastruktur as a code juga ini menggunakan Terraform. Ini nanti teman-teman baca secara mandiri juga ya. Baik, sebentar. Saya buka dulu materinya. Ini sebentar saya siapkan dulu ya. Ini saya bahas dulu untuk pertama kalinya untuk intro ya mengenai Linux ya, ini juga mungkin bagi teman-teman sudah kebanyakan teman-teman sudah familiar menggunakan Linux. Cuman saya share untuk pengetahuan secara bersama dan juga untuk mengingat kembali bagi rekan-rekan yang sudah pernah ya.
Ini mengenali Linux mungkin sederhana saja ya teman-teman, karena kan ini merupakan kelas rekayasa anak lunas, cuman kita harus mengetahui secara minimal kulitnya ya untuk setiap tahapannya. Jadi kalau bisa mengetahui secara detail itu lebih baik lagi. Jadi kita tahu kalau misalnya ada permasalahan, bagaimana solusi yang terbaik itu bisa dilakukan atau diterapkan seperti apa. Ya, baik, yang pertama di sini, nah ini mengenai open source nih. Jadi seperti kita ketahui secara bersama, Linux itu merupakan suatu open source ya. Suaranya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Ini Jelas, baik. Pak. Jelas. Muhammad Saifuddin Kamami. Muhammad Saifuddin Kamami. Sudah ya? Nah, ini penjelasan secara umum dulu apa itu open source. Jadi open source itu, apalagi open source software ya, jadi suatu perangkat lunak yang source code-nya itu dapat dilihat maupun dimodifikasi ataupun ditambahkan atau diterapkan suatu pembaruan. Nah, ini merupakan software yang open source. Jadi setiap orang di sini bisa dengan mudah berkontribusi maupun melihat ya, kode yang dibuat oleh orang lain. Ini merupakan penjelasan dari open source. Ini saya singkat saja penjelasannya. Karena ini saya agak sakit kalau berbicara ini. Ini merupakan sejarah dari Linux. Jadi Linux sendiri di sini mulai dikembangkan atau mulai dibuat ini di tahun 1984 ya. Nah, ini lisensinya yaitu GPL ya, General Public License. Ya. Ini merupakan suatu prinsip dari pengembang open source. Ya. Nah, ini pertama kali namanya itu merupakan Unix ya, teman-teman. Nah, Unix ini lalu pada tahun 1991, Linus Torvald ini dia membuat suatu open source yang berbasis Unix kernel. Dia mirip dengan Unix ya, Unix kernel dan juga untuk diklasifikasikan itu menggunakan lisensi dari GPL. Nah, seperti kita tahu sendiri, GPL ini open source, teman-teman. Nah, saat ini untuk Linux kernel dan juga perangkat-perangkat atau utility-utility dari GNU ini secara kita bisa mendownload secara gratis ya, teman-teman, melihat maupun berkontribusi secara langsung terhadap library-library dari Linux kernel maupun GNU tulis ini. Nah, dari prinsip Linux sendiri, ini ada beberapa prinsip. Yang pertama itu yaitu everything is acceptable. Ya. Jadi terjadi termasuk juga hardware-nya. Jadi apapun yang kita buat, ini merupakan suatu file. Ya. Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan bahasa Perl, ya. Ini bahasa yang powerful yang sudah lama sekali ya, bahasa pemrograman. Ini kalau teman-teman mungkin angkatan jadul ya, ini biasanya pernah menggunakan Perl karena sangat powerful sekali di Linux ya untuk seperti parsing dan segala macam. Lalu juga untuk small single purpose program, jadi memang dibuat satu programnya itu ya untuk satu tujuan tertentu. Jadi dibuat sekecil mungkin tujuannya tentunya untuk memudahkan nih jika men-track suatu permasalahan nih. Jadi nanti aplikasi atau program yang dibuat juga lebih mudah ya, ketika dilakukan pengecekan ataupun dibuat suatu pengembangan lebih lanjutnya. Nah, ini makanya dari small single purpose program ini tentunya kita bisa gabung atau lanjut setiap aplikasi-aplikasi atau program kecil tersebut menjadi suatu operasi yang kompleks. Jadi dari bagian kecil program-program tadi dirajut juga sedemikian rupa untuk membuat suatu bisnis proses yang baru ya, menyelesaikan suatu bisnis proses yang baru. Nah ini juga biasanya kalau di Linux, prinsip Linux ini untuk UI-nya dia prinsipnya sesimpel mungkin nih, yang penting bisa menyelesaikan suatu tugas ya. Jadi tidak membuat suatu UI yang wah banget ya, akan tentunya ada minusnya. Ya. Lalu juga untuk konfigurasi untuk data-datanya itu disimpan pada suatu file.
Nah, ini juga ada pertanyaan, mungkin kenapa sih Linux? Jadi, tentu saja keunggulan yang pertama yaitu open source nih. Lalu yang kedua, komunitasnya juga sangat banyak, teman-teman nih. Jadi, community support juga banyak. Lalu juga untuk Linux sendiri, dia itu sudah mensupport banyak sekali hardware. Dan tentunya kelebihan lain dari Linux, mudah dikustomisasi ya, dilakukan perubahan nih. Dan kebanyakan dari server di data center ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, ini kebanyakan menggunakan Linux ya. Dan juga tentunya ini memudahkan suatu otomatisasi karena tadi ya dengan mudah melakukan optimisasi, dilakukan otomatisasi juga mudah ya. Lalu kelebihan lainnya yang terakhir tapi juga cukup penting ya, yaitu terkait dengan keamanan. Nah, ini merupakan distro-distro yang populer ya, di Linux. Jadi ada sangat banyak sekali ya variannya teman-teman untuk Linux ini. Jadi ada Ubuntu, ada Linux, ada Arch, Fedora, Debian gitu. Nah, ini untuk di server sendiri ini juga ada yang berlisensi ya teman-teman. Biasanya kalau Linux yang di server yang juga ada lisensinya, tentunya ada advantage-nya, ada kelebihannya ya. Walaupun berbayar, tapi tentunya itu mempermudah ya, mempermudah suatu sistem administrator maupun security team. Jadi di sini seperti Red Hat Enterprise ini juga yang terkenal di server Linux. Lalu juga ada Ubuntu server pastinya masih variannya masih free ya, dan juga CentOS ini juga free. Nah, ini kalau yang SysX, Enterprise ini juga ada yang lisensinya juga. Ini juga untuk Red Hat Enterprise yang di Linux ini, RHEL ini biasanya juga sudah support untuk container juga ya. Jadi kalau tidak salah OpenShift ya, teknologi ini. Jadi sudah dikembangkan juga oleh si Red Hat. Dia sudah support untuk kontainerisasinya itu dibuat oleh suatu si OS sendiri sudah begitu nih teman-teman. Jadi tidak usah melakukan instalasi seperti Docker ataupun Kubernetes. Jadi sudah satu bagian dari si Red Hat Enterprise-nya itu. Karena kan sekarang untuk pengembangan perangkat Linux ini, apalagi di perusahaan yang IT-nya itu sudah sangat kompleks, ini tentunya wajib melakukan pemecahan-pemecahan ini suatu sistemnya. Jadi tidak lagi dibuat satu sistem secara besar ya, karena ketika ada perubahan, baik itu perubahan proses bisnis ataupun ada pergantian pimpinan dan lain-lainnya ya, jadi lebih adaptif ya kalau kita menggunakan aplikasinya itu berbasis Kubernetes. Jadi makanya di RHEL ini dia sudah support atau sudah embedded untuk sistem kontainer ini menggunakan OpenShift tadi. Nah, ini ada yang berbasis untuk Linux itu distro-nya berbasis RPM maupun Debian. Kalau RPM ini dia ada kayak tadi yang seperti CentOS ataupun Oracle Linux. Kalau yang Debian ini ada Ubuntu maupun Kali. Ini persebaran penggunaannya ya. Ini bisa kita lihat sendiri ini persebarannya. Jadi kalau yang Debian ini merupakan yang RPM. Kebanyakan dia di sekarang Amerika ini, Amerika Serikat dan juga Amerika Latin ini. Dan kalau di Debian ya kebanyakan digunakannya itu di wilayah Eropa. Nah, ini untuk kontainernya sendiri ini macam-macam teman-teman untuk pembuatannya. Salah satunya yaitu tool untuk membuat kontainer atau membuat virtual operating system atau menjalankan suatu virtual OS, teman-teman bisa memanfaatkan Fagram ini. Nah, Fagram ini tentunya kita dengan mudah ya melakukan suatu pembagian resource nih. Nah, biasanya kan kalau teman-teman atau di perusahaan teman-teman gitu ya, beli server, kalau misal harganya 100 juta, 100 juta gitu ya, atau lalu tentunya resource-nya itu kan besar. Nggak boleh itu listrik. Bio, silahkan ada yang ingin disampaikan, Pak. Ini juga main. Ini tapi ini masih merupakan dengan yang gimana sih?
Mau ditaruh di mana kok, Bar? Kan Ada yang ada. yuk, ada yang ingin disampaikan, silakan. Iya kan ada tuh. Berarti mata romane. Jadi ya, sini tuh di kantor. Tidak di inian Di di sana di tempat ini bangku, banyak. di selipan bangku. Oh. Gabriel yuk, ada yang ingin disampaikan, silakan. Ini suaranya muncul ya. Saya bukan Biar admin, suara bocor. memute deh. Ini ada adminnya nggak ya? Di Zoom meeting ini pasti mungkin bisa membantu memute deh. Coba kita tolong di mute pemberian dia. Baik, kita lanjutkan ya. Ini untuk Linux sudah selesai tadi ke sampai di server ya. Tentunya ketika kita mendapatkan suatu resource di server itu kan resource-nya bisa dikatakan tinggi ya dibandingkan komputer desktop ya. Nah, ini biasanya kita lakukan sebagian pembagian. Jadi bisa dibagi ke beberapa resource yang lain. Jadi bisa di kita lakukan istilahnya kita manfaatkan betul-betul ya resource yang ada itu. Kami biasanya bisa menggunakan pagran dilakukan pembagian resource. Oke, baik, nanti materinya saya kasih ini terkait dengan Linux. Selanjutnya ini sebetulnya materi kita kali ini mengenai deployment ya teman-teman. Ini sebenarnya kalian saya share saja di Zoom chat ya, takutnya saya lupa. Ini yang Linux, yang share. Ini baru kita ke materi selanjutnya. Ini penjelasan umum dari kontainer ya teman-teman. Bentar, saya ya dulu ini hanya satu slide saja secara singkat ya. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada suatu server, server fisik ya. Nah, di server fisik itu teman-teman ingin mendeploy suatu aplikasi lebih dari satu gitu. Nah, ini tentunya kalau misalnya teman-teman di deploy-nya itu berbagai macam bahasa ataupun di satu bahasa saja kadang agak sulit ya untuk jadi sering bentrok baik itu library-nya ataupun ada kendala lainnya ya. Nah, ini untuk mempermudah jadi ini bisa dilakukan suatu kontainerisasi. Jadi sebetulnya secara umum kenapa disebutnya itu kontainer karena seperti kita ketahui secara bersama ya, kalau teman-teman lihat kapal ya, kapal kontainer ataupun itu kontainer itu kereta api yang ada kontainernya itu kan sudah dilakukan penempatan secara terpisah ya, antar kontainer. Dan sebetulnya kan di dalam kontainer biasanya ada box-box lagi ya, kita tempatkan Sama ya, begitu Made. setiap resource itu di tempat secara efisien teman-teman. Nah, ini juga kenapa istilah tersebut diterjemahkan di IT-nya ini. Nah, ini merupakan suatu teknologi containerisasi. Jadi tujuannya untuk mempercepat yang pertama itu untuk mempercepat deployment teman-teman. Jadi ketika teman-teman men-share suatu file untuk kontainernya itu, jadi tinggal jalankan satu script saja itu bisa langsung jalan. Beda kalau teman-teman kasihnya itu berupa file aplikasinya. Jadi teman-teman harus install dulu library-nya, harus install dulu web servernya, database-nya segala macam. Ini harus setting. Nah, kalau pakai kontainer seperti Docker, Kubernetes dan lain-lain atau OpenShift itu, jadi teman-teman tinggal jalankan satu script atau cuma beberapa script saja akan langsung up aplikasi ini.
Jadi tujuannya memang untuk mempermudah dan juga mempercepat deployment. Nah, biasanya kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang sudah misalnya saya agile development nih, yang di Git maupun sudah ada di Jira-nya untuk tracking tugasnya. Nah, itu teman-teman tinggal publish suatu kode, lalu dari kode tersebut langsung dikompil CI/CD-nya, continuous integration dan juga continuous deployment-nya itu sudah langsung membuat suatu aplikasi. Jadi langsung di deploy sudah langsung. Ini tentunya sangat mempercepat ya teman-teman. Dan juga kalau teman-teman misalnya untuk aplikasinya perlu di deploy ke 1000 server gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman deploy 1000 server, kalau teman-teman secara manual satu-satu disetting tentu akan sangat menghabiskan waktu yang banyak ya. Dan juga tentunya bisa jenuh ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan suatu file container ini, jadi lebih memudahkan teman-teman. Dan juga nanti bisa teman-teman lakukan secara otomatis ya. Nanti kita bahas secara singkat juga menggunakan Terraform itu ya. Terraform itu merupakan infrastruktur aset kubernetes. Jadi kalau teman-teman nanti di misalnya di perusahaan besar gitu ya, teman-teman dapat project gitu ya, project untuk membangun sistem supply chain gitu ya, supply chain-nya pakai misalnya SAP gitu ya, untuk di bagian supply chain-nya. Yang ini kan tentu membutuhkan resource yang sangat banyak gitu, misalnya kliennya itu ada berapa belas ribu node gitu ya. Nah, ini tentunya kan servernya biasanya lebih dari 10 node ya, untuk kita untuk menangani atau bisa memfasilitasi banyaknya pengguna memakai. Nah, ini tentunya dengan adanya PAC ini, infrastruktur as code, jadi kita bikinnya juga tidak perlu satu-satu ya. Jadi hanya bikin satu script, nanti tinggal di looping atau apapun ya, di PAC tadi, kami akan bisa memprovisioning langsung banyak virtual virtual mesin ataupun kontainer ya. Dan juga untuk settingan-settingan ini, misalnya mau di hardening atau di apapun nih. Nah, ini ada juga tekniknya ya, teknik Ansible tadi ya. Secara otomatis nanti konfigurasi-konfigurasi bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi misal konfigurasinya untuk menutup port ya, port 80, port misalnya port 22 nih, atau port 23. HTTP itu 21 ya, padahal port HTTP-nya mau ditutup 21 untuk di semua server. Nah, ini pakai Ansible cukup mudah ya. Jadi teman-teman tinggal jalankan script Ansible-nya ini bisa konfigurasinya berjalan secara otomatis. Ini terkait dengan container. Ini saya share juga file-nya teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya siapkan lagi untuk materi selanjutnya. Oh, ini ada yang menarik lagi ya, mengenai Git ya. Ini juga mungkin kalau teman-teman yang di sini bekerja sebagai programmer ya, ini sudah tidak asing ya, istilah dengan Git ini. Jadi Git sendiri merupakan suatu version control system. Jadi untuk versioning dari suatu sistem ini ada banyak ya sebetulnya teman-teman. Ada Git, ada SQL dan lain-lain. Ini kita bahas mengenai Git ini. Nah, ini mungkin juga ada teman-teman yang belum mengerti ya, apa sih CCS ini. Nah, CCS ini kan singkatan dari version control system. Ini tujuannya, tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pengelolaan terhadap berbagai versi, bisa itu dokumen, program, website, dan lain-lain. Nah, ini bisa melakukan pelacakan terhadap histori-histori terhadap suatu file ini. Dan juga untuk version control ini, dia juga di dalamnya, kalau teman-teman perhatikan, dia menggunakan teknologi free ya, S3 ya. Jadi untuk menaruh setiap perubahan itu, kalau lihat teman-teman lihat ya, perhatikan .git-nya itu di dalamnya dia suatu rehash ya. Jadi tentunya untuk memudahkan atau untuk indexing ya, ketika teman-teman melakukan pelacakan dari setiap story-story dari ini. Lalu juga kenapa sih kita perlu menggunakan CCS? Nah, ini yang pertama,
sebagai individu, jadi kita bisa mendapatkan istilahnya time machine nih. Jadi kita bisa kembali lagi ke waktu sebelumnya, ke versi sebelumnya kalau kita berbicara film. Jadi misalnya di versi misalnya tanggal tanggal kemarin gitu ya, tanggal 4, pas saya mau kembali lagi ke file yang versi tanggal 4 Juli ini. Nah, ini dengan menggunakan PCS ini sebenarnya sangat mudah teman-teman. Dan juga ketika teman-teman ingin mendeploy suatu aplikasinya untuk beberapa versi ini juga lebih mudah. Lalu juga untuk bekerja dengan tim ya. Nah, ini dengan adanya penggunaannya teman-teman menggunakan PCM, jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk melakukan pekerjaan secara konkuren, secara bersama. Dan juga untuk menyatukan setiap perubahan atau setiap pekerjaan dari teman-teman ini cukup mudah. Dan juga tentunya melakukan pengelolaan untuk perubahan dari setiap tahun itu bisa dengan mudah. Nah, ini sebetulnya untuk VCS ini, ketika teman-teman menggunakan suatu VCS, ada yang namanya lokal, lokal version. Jadi yang hanya disimpan perubahan itu di lokal atau device teman-teman. Dan juga ada yang centralized, centralized version, yaitu yang ada di server yang nantinya satu sistem ini yang akan dijadikan acuan secara bersama untuk si sistem ini. Jadi kalau begitu ini kan perintah-perintahnya cuma nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Cuman secara gambaran umum, jadi kalau teman-teman menjalankan perintah git commit tuh. Nah, git commit itu sebetulnya teman-teman memasukkan suatu perubahannya itu di lokal versi dari komputer atau device teman-teman, perangkat teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengetikkan perintah git push, maka akan mengirimkan perubahannya tersebut ke suatu repository yang sentral. Nah, ini ya. Jadi di lokal VCS itu, jadi di sini ada file checkout-nya yang pertama kali ya, dan juga di sini ada version database-nya. Jadi di sini ada beberapa jenis file ya, teman-teman. Nah, di central VCS-nya ini ada yang namanya working copy. Working copy ini yang ada di setiap perangkat teman-teman. Jadi bisa berbeda-beda ya untuk working copy ini. Nanti dari setiap working copy akan melakukan update dan juga commit. Nah, ini akan disimpan ke central repository. Nah, ini ada beberapa centralized VCS yang ada subversion, dan juga untuk pertama kali kita bisa menggunakan suatu perintah checkout. Jadi checkout ini ketika suatu kita melakukan suatu perubahan yang di lokal dan juga suatu perubahan tersebut belum dilakukan version ini, jadi belum tercatat oleh sistem VCS ini. Nah, ini tentunya dengan adanya VCS, tadi kita menjelaskan berbagai kelebihan ini, tentunya ada suatu kelemahan yang ada dalam VCS ini. Jadi setiap ya, pendekatan tentunya ada plus minusnya ya teman-teman. Nah, kalau di local extension, nah ini hanya ada di komputer secara individu. Nah, ini sedangkan kalau di central extension ini ada di server. Nah, ini bisa menggunakan Git maupun Mercurial, SPM dan lain-lain. Nah, ini untuk distributed-nya si VCS system ini. Jadi yang tradisional itu hanya mendistribusi ke setiap client saja ya, tanpa adanya suatu lokal repo. Nah, ini sekarang ini di setiap client ini ada lokal repo ini. Ini kita secara singkat saja. Nah, ini kalau di Git repository ini perintahnya untuk melakukan perubahan atau pencatatan perubahan ke central repository, teman-teman bisa menggunakan perintah push. Lalu untuk menyamakan versi di working copy kita dengan yang ada di central repository, kita bisa menggunakan perintah pull. Nah, ini kelebihan-kelebihannya ya. Ini bisa teman-teman baca. Nah, ini untuk instalasinya juga cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan Linux, biasanya teman-teman harus lakukan perintah git config dulu. Git config global username sama username.
Nah, ini untuk perintah-perintahnya juga teman-teman bisa lihat juga cukup mudah ya untuk perintahnya ini. Jadi tinggal di clone, misalnya kalau sudah ada URL yang dibuat di Central Repository, nanti tinggal di remote at origin, lalu URL yang bisa pakai SSH maupun HTTPS. Baru di push ya. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pencatatan perubahan dari lokal ke remote integration tadi. Lalu di pull kalau ada teman-teman ingin menyamakan versi dari yang di central repository dengan yang di local repository. Oke, ini saya share juga ya untuk materi Git-nya ya. Ini selanjutnya kita bahas mengenai Ansible ya. Dan tadi saya sempat bahas secara sekilas ya teman-teman. Nah, ini kita akan bahas mengenai Ansible. Jadi Ansible sendiri merupakan suatu teknik otomatisasi ya teman-teman. Jadi kalau kita menilik secara sejarah ya teknik otomatisasi itu, jadi kalau zaman dulu ya atau mungkin sekarang juga masih kita gunakan ya. Jadi yang versi awal itu kita menggunakan yang namanya batch scripting ataupun batch scripting ya. Ini kalau teman-teman bisa ya, menggunakan Linux ataupun di Windows juga bisa ya pakai batch scripting. Jadi .sh itu filenya teman-teman siapkan, jadi nanti akan dieksekusi secara berkala, misalnya pakai cron, pakai cron tab ataupun yang lain. Ini cron juga kan sebetulnya istilah cron ini kan dari dewa dewa Yunani kalau tidak salah ya. Jadi di Yunani itu ada dewa yang mengatur waktu ya, namanya Kronos ya. Jadi kalau teman-teman suka nonton Marvel, kalau tidak salah Marvel atau DC ya, saya lupa DC komik atau Marvel. Jadi di situ ada dewanya itu yang mengatur waktu ya, namanya Kronos. Jadi makanya di Linux diterapkan juga yang Kronos tadi menjadi cron. Jadi bisa dilakukan otomatisasi ya, dari suatu batch scripting maupun batch scripting. Nah biasanya juga untuk batch ini bisa teman-teman gunakan beberapa bahasa pemrograman ya. Nah ini biasanya yang terkenal itu Perl ya, pakai Perl bisa pakai Ruby ataupun Python. Lalu juga PowerShell ya. Nah, ini biasanya kalau PowerShell teman-teman manfaatkan kalau suatu batch scripting itu menjalankan suatu fungsi-fungsi yang memang melakukan suatu perubahan, kayak misalnya membutuhkan suatu privilege escalation ya. Jadi misalnya harus dijalankan ke user tipe yang tingkatnya lebih tinggi. Ini biasanya menggunakan suatu PowerShell. Atau juga bisa menggunakan Puppet ya, Puppet atau Substack. Ini juga bisa pakai Ceph ya. Ceph juga ini bisa sama-sama tekniknya itu dia full mode nih. Jadi untuk perubah di teman-teman taruh nanti ketika ada suatu perubahan, ada suatu notifikasi, oh ini berubah nih. Ini biasanya pakai Puppet, Substack ataupun Ceph. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan Ansible, ini tipenya push ya. Jadi teman-teman tinggal buat suatu script Ansible-nya nanti akan dijalankan. Jadi tidak secara reaktif ya berjalannya kalau Ansible ini. Dan juga yang terakhir ini untuk otomatisasi yang terakhir yang sudah mencakup semuanya ya. Jadi sudah sangat powerful. Jadi teman-teman bisa menggunakan Terraform. Ini nama open source juga ya Terraform ini. Jadi untuk tekniknya itu teknik IAC yang daftar terbuat. Nah ini untuk Ansible sendiri, jadi teman-teman bisa melakukan otomatisasi. Jadi suatu sistem itu bisa dilakukan otomatisasi. Ya. Jadi bisa perintahnya macam-macam ya, baik itu melakukan setting, melakukan konfigurasi dan lain-lain. Nah ini untuk change management juga tentunya teman-teman juga butuh ya. Kalau teman-teman menggunakan ITSM gitu ya. ITSM kan biasanya ada suatu standar ya untuk manajemennya ya. Jadi ITSM versi berapa itu kan
teman-teman wajib melakukan pencatatan ketika ada suatu perubahan. Pokoknya teman-teman lakukan perubahan di tanggal berapa sih, dan juga perubahannya apa. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan Ansible, jadi teman-teman lakukan settingnya itu di servernya hanya manual gitu ya, bukan apa sudo apt-get bla 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 dan lain-lain. Ini kan tidak cek, bisa jadi tidak tercatat ya, oleh suatu sistem administrator. Nah, padahal di ITSM teman-teman harus lakukan pencatatan, ada suatu change management nih, ketika ada request maupun ada perubahan apapun teman-teman harus catat. Nah, ini dengan adanya Ansible teman-teman bisa dengan mudah melakukan itu ya. Dan juga provisioning. Jadi ketika teman-teman melakukan setup server dari awal maupun itu cloud maupun itu server fisik maupun itu container ya, ini dengan mudah melakukan provisioning. Dan juga orkestrasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan setting secara skala besar, otomatisasinya ini dengan mudah juga. Jadi Ansible ini simple ya teman-teman. Jadi tidak ada agen, tidak ada kompleks konfigurasi, jadi hanya menggunakan library dari Python nih. Dan juga untuk filenya sendiri teman-teman hanya memanfaatkan file YAML. Bisa YAML, bisa .init, bisa text ya, text file. Dan juga tidak ada software-software yang nantinya itu akan bersisa ya. Jadi yang tidak misalnya di sistem itu yang tidak dipakai ya, jadi hanya memenuhi tempat saja atau juga ini sistemnya ternyata masih berjalan terus. Kalau ada outputnya tertentu, ini yang bisa memenuhi baik itu memori maupun storage teman-teman ini. Nah, ini YAML ya. Jadi strukturnya ini di Ansible teman-teman memanfaatkan struktur YAML. YAML sendiri dia itu tidak ada programming, jadi sangat mudah ya struktur ini. Jadi mudah dilihat secara manusia dan juga mudah untuk dibutuhkan. Dan juga ini support juga ini jadi ada URL atau shell command maupun ya, ini untuk koneksi dari Ansible ya, jadi bisa presentasi ya. Dari API nanti akses ke cloud, data dan segala macam. Ini arsitektur dari Ansible config ini, jadi ada playbooknya ya, jadi ada inventory, ada modul-modulnya digunakan, ini ada config-nya sendiri. Dia itu akan menjalankan suatu perintah menggunakan bahasa Python. Nah, ini hanya pengenalan saja, jadi biar teman-teman tahu teknologi-teknologi ketika untuk diperlukan untuk mendeploy suatu aplikasi itu apa saja. Jadi teman-teman sudah ada gambaran. Mungkin secara teknis detailnya, teman-teman bisa secara mandiri mencari-cari informasi ya, karena kan sekarang untuk mencari informasi sudah sangat mudah ya, ataupun belajar teman-teman bisa menggunakan YouTube atau apapun ya. Kalau misalnya teman-teman malas baca di YouTube kan banyak nih. Ini yang terakhir saya bahas, oh yang Ansible saya kirim ini. Oh, ini Docker juga belum saya bahas, yang saya share saja ini file untuk Docker. Docker, lalu juga Kubernetes. Kubernetes ini sudah saya punya buka dulu. Oh ya, ini bisa saya share juga untuk materi Kubernetes. CICD nanti saja ini yang Terraform. Ini sudah mau jam 6 ya, mungkin ini saya share saja untuk materi Terraform, jadi bisa teman-teman baca secara mandiri ya. Ini saya cek dulu kehadirannya ya, yang tadi soalnya baru 7 orang, saya cek kehadirannya. Silakan bagi yang merasa belum saya catat untuk kehadirannya, bisa raise atau langsung open mic lagi. Muhammad Tufatur, Sidik, Pak. Pak. Muhammad Tufatur sudah. Rahmat Sidik, Pak.
Sama Sidik sudah lagi. Ramadian, Pak. Kurang jelas tadi siapa? Oh, Ramadian. Ramadian. Ramadian, ada lagi? Ramadian sudah ya. Rinanto, Pak. Rinanto sudah tadi ya, Rinanto sudah juga. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibnu Maksum, Pak. Oh, Ibnu Maksum. Oke. Ada lagi? Nah, untuk Muhammad Sayyidin Damani, nanti sudah ya, Pak. Siapa tadi kurang jelas? Tamamin Muhammad ya? Sayyidin Damani, Pak. Sudah, Tamamin sudah ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Hairul Umam, Pak. Hairul Umam. Hairul Umam. Oke, Hairul Umam sudah ya. Ini slide-nya sudah saya kirim juga ya. Ini Terraform, Kubernetes, sama Docker ya. Jadi bisa teman-teman baca secara mandiri ya. Jadi ini sebagai pengetahuan teman-teman ya, di teknologi-teknologi yang sedang hype ini apa sih di deployment nih. Jadi bisa teman-teman baca ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum kita tutup ya. Bulan ini. Untuk hadiran sudah semua ya. Ini saya jumlahkan dulu. Ya sudah, ini sudah semua. Oh, ini Kawaris ini baru yang dari Green. Kawaris ini itu yang di reguler ya. Oke, baik. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan mengenai materi kita ya kali ini tentang atau mengenai deployment. Ini mohon maaf ya. Saya agak buru-buru ya menjelaskan ini. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya tutup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi selamat berakhir pekan, teman-teman tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.